kembali lagi dengan channel saya Ejek Losoloso. Ejek Fabuloso. Ni Madi Binawi habis lari terima aku. Daripada Ejek Channel kan. Okey tak apa, kita kekalkan je. Kembali lagi dengan channel saya Ejek Channel. Hari ni ada event RZ member pada hari Sabtu. Kita orang akan bergerak pada malam ni. Siap packing saya punya baju. Ada siaplah helmet, motor dekat bengkel. Sekejap lagi saya akan pergi bengkel. Baru saya on balik kamera. Saya tak nak pakai chest strap lagi. Nanti sakit dada lah. Saya nak jimat bateri lagi. Pakai handphone kan. Maklumlah. Saya dapat siap packing saya punya baju. Dah lap helmet. Saya sebenarnya ada 3 helmet. KYT ni. Dua-dua tak pakai lagi. Dengan helmet ni. Tapi saya lagi berminat pakai helmet ni. Sebab helmet ni lah yang membawa nama saya. Jom lah. Saya nak siap gerak ke bengkel terus. Nanti kita jumpa kat bengkel. So guys, saya dah sampai bengkel. Madi tengah busy siapkan motor. Dia punya rim ada problem sikit. Ini bawa ni 1000 lah. Ush. Ha? Macam menipu sangat. Macam nipu. Aku ada lah. Oh, ya, ada lah. Yang aku mainan kecil lah. Siap air. Dah, nanti. Tengok macam mana. Madi siapkan motor dia. Kalau motor dah buat ni, dia tak nak bawa kan. So, dah buat LC dia tak nak. Dia cakap LC dah bawa ride. Y dah bawa ride. Dah buat A je belum lagi. Dah jauh. Kita tengok macam mana. Motor customer yang saya buat. Ni je yang belum settle. Yang banyak-banyak tu dah settle lah. Sebab yang ni dia buat overhaul. Package stage 2 Y15. Tinggal pasang radiator. Lepas tu beli bateri dyno. Tukar ECU ni. Ni sekali lah tu. Anda tukar coil plug. Lepas tu dah siap lah motor ni. Motor saya semalam saya dah siap. Tukar rantai, tukar bearing. Servis siap-siap lah. Nak gerak jauh malam ni. Saya dah siap tukar bearing, ketatkan rantai, basuh motor bagi cun-cun. Aduh, ini apa kat lantai ni? Ini mesti budak-budak ni punya kerja. Tengok. Cun. Itulah tengok. Kena kesan kickstart. Saya dah grind pun kena juga kan. Saya pakai kickstart. Tahu Madi punya ni, Madi jual kat saya. Malam ni kita beraksi. Tapi tak nak lah racing-racing. Saya memang plan nak buat santai. Janji sampai lah tapak event. Terengganu bos kan. Breakfast siap lah. Lapor. Approximately 10 hours later. Yang aku ada benda menarik nak tunjuk kat korang. Nombor plate ni disponsor oleh Zeno Painting. Aku akan sertakan IG dia. Kalau korang berminat dengan nombor plate ni, korang boleh pergi terus tekan dekat link description dekat bawah. Kalau aku pakailah nombor plate ni, ni first time dalam hidup aku lah aku pakai nombor plate kecil. Sebab dalam hidup aku, aku tak pernah pakai nombor plate kecil. Apa kelebihan nombor plate ni? Jom saya tunjuk dekat korang. Apa kelebihan dia? Kelebihan nombor plate ni seperti yang korang tengok sekarang. Sekarang dia berwarna putih kan? Dia berwarna putih. Jom kita tengok. Yes. Okay. Kelebihan dia, dia boleh tukar colour. Kalau korang naik genting ke, korang nak pergi mana ke tempat yang sejuk, dia memang akan tukar colour. Dia ada warna merah, hijau, biru, putih. Putih tu memanglah ada. Warna hitam. Korang boleh PM dekat Zeno Painting dan minta dia apa colour yang korang minat. Thank you Zeno Painting. InsyaAllah tengok macam mana. Sekejap lagi saya pakai ke ataupun saya bawa pergi RZ member. Nombor plate standard yang saya pakai sekarang. Madi, tahu tadi dia kata dia nak balik kejap. Tahu-tahu, diam-diam ubi berisi. Hanat. Mana? Cuma nampak tak? Nampak tak? Tak nampak sebab tak ada flash. Tu. Siut betul. Haremnya Madi. Mentang-mentang jalan jauh. Dia betul-betul nak pakai helmet yang selesa dengan kepala dia. Okay, gang. Tanker baru sampai, geng-geng. Tanker, bosku. Fighter kita yang orang cakap kita orang bergaduh pula. Padahal kita okey je. Orang pula lebih-lebih kan. Dalam dua-dua. Aduh. Ni motor dia ada problem sikit. Masalah. Ini mesti jadi thumbnail. Jangan minta. Awal eh. Capi S1 saya terpaksa sayang awak. Sebab motor ni laju. Saya nak tengok. Apa? Dalam enjin. Capi S1. Saya minta maaf Syafiq S1, saya terpaksa ambil customer awak. Ni problem motor dia sebenarnya. Bukanlah overhaul, dia ni ngarut dia tanker. Dia sebenarnya macam ni. Salah, bukan. Tu nak sarung tu. Kita dah bawa naik enjin ni.
KYS eh. Ah. Kita nak pantai Cik. Cik. Eh? Sabar. Kita mention semua nama dalam situ lah. Sebab ni semua nak datang, Vice Speed. Baru ada lah Vice Speed, main dengan Vice Speed. Okay, nanti kita bantai Cik, bantai stopper. Semua kita bantai. Ini gara-gara kan, gara-gara semua pergi jauh, aku termasuk boleh mesin bayar. Lu bagi, tak bagi dengan dunia ni. Bagilah, tunggulah kejap, aku je kecil. Bagilah aku angin kejap. Aduh. Guys, dah sampai, saya dah siap-siap lagi nak pasang chest strap, pasang pakai stocking, kemas-kemas sikit. Sekejap lagi kita terus gerak. Dah ramai dah kat depan tu, jadi kita tengok kat depan bagi saya siap. So guys, kita orang tengah bersiap-siap letak bag semua dekat atas truck. Kita nak pergi ke event RZ member tapi banyak motor lain. RZ ada sebiji saja yang saya nampak sekarang ni. Event RZ member tapi kami yang beria. Okay. Jadi kita sambung, saya nak pakaikan dekat chest saya. InsyaAllah semoga semuanya tak ada apa-apa. Kita orang tunggu Zul dekat Tol Gombak. Okay. So kualiti akan malap sikit sebab malam. Kalau dah siang nanti barulah kualiti terang. Dan saya bercakap ni saya tak tahu korang dengar ke tak sebab saya letak mic saya jauh. Ni motor-motor bising ni. Takpelah, let's go geng. Bismillahirrahmanirrahim. Madi buat apa, saya buat AC. Sekarang ni motor yang paling saya rasa paling risau dekat sekarang ni. Motor saya, motor tanker. Yang lain macam semua elok lah. Share dekat Highcom, share Highcom isi minyak sekejap. Lepas tu kita sambung balik perjalanan. Amat di kote. Isi minyak tak? Isi tak? La ilah, saya tak cakap. Tahu isi sekali tadi. Lupa pula. Seat tak ada apa? Tak cakap, tahu bayar sekali. Isi apa, hijau ke? Hijau? Kuning eh? Bang, punya tuti sikit. Ha. Kejap. Okay, terima kasih ya. Kaki, cepat, ada kereta. So geng, doakanlah semoga kami tak ada apa-apa masalah dan dipermudahkan urusan. Semoga roadblock tak ada, banyak kali lah roadblock tak ada. Okay, inilah semua lah, ada yang lain tengah isi minyak lagi. Semua dah berkumpul, dah komplit, kita terus gerak eh. So geng, apa aja escort hari ni, Marshall. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Let's go geng.
Kita dekat Tol Duta, runway ke Tol Gombok. Tol Gombok tadi ada problem sikit, motor RSJ tu sesat. Kita orang dah suruh dia tunggu dekat Tol Gombak terus. Lepas tu motor Kadok dah buat pemain GG, ada problem juga. Tak apa, dia pemain, dia akan kejar belakang lah. So sekarang kita orang akan terus ke Sher Gombak, sebab Zul tunggu kat sana. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Minyak lah, gila. Ha? Ha, dia melampau baik pakai hijau. Ha? Melampau betul pakai hijau. Minyak tengah mahal ni. Pakai kuning lah. Kuning lah. Dia nanti dia lari setting sikit. Dia bobok ke? Last hijau lah. Ha? Last hijau. Okay. Belakang dia. So guys, kita dah berada di Sher Gombak. Dah settle isi minyak. Terpaksalah pakai hijau sebab tanker isi minyak hijau. Ada ke? Pandai ya? Last. Last eh? Lepas tu kita isi kuning lah. Mahal minyak tanker. Jangan buat pasal miskin sekejap lagi. So Zul punya geng-geng dah berkumpul kat sini. Sekejap kita tengoklah. Lalu Tol Gombak terus ke Terengganu. Harap tak ada apa-apa lagi. Ni lah, tolonglah jangan buat perangai. Saya dah penat. Tapi saya rasa jalan jauh tak ada masalah. Ha. Jalan jauh memang tak ada masalah. Okay. Ayolah kita. Tadi. Dah habis tu. Habis ah. Habis. Aduh. Dia dah elok. Dia dah elok. Ada je biji, serius lah. Dia biji eh. Motor awak sendek jalan lu. Eish. Ajana. Tak, kalau ada orang motor aku. Aha. Aku buat macam ni lah. So aku nak lalu tepi dia. Awak jangan buka. Ini apa ni? Aduh.
Allah itu aku lepas masa pertama. Okay, kita dah sampai Shell. Apa nama ni? Masa saya balik Kelantan itu, saya pun dah lupa nama Shell eh. Tak apalah, tak payah bercakap. Saya penat geng. Saya sebenarnya waktu tidur saya dah betul lah. Tapi sebabkan event hari ni, saya tahan mata lah. Kuning-kuning sekali ya. Celaka betul. Dia ingat kita hijau lagi. Dia tak tahu isi banyak lagi. Banyak lagi. Tapi tompak je lah. Saya minta maaf video on board. Yang jalan ni, kalau korang tengok tepi yang ni kan, jalan ni memang agak gelap sikit. Bila gelap, nanti kualiti video saya jadi up tau. Kalau saya buka nombor 5 tu kan, tu korang tunggu je lah. InsyaAllah nanti sampai tempat yang berlampu, saya on camera. Sekarang ni tunggu Zul dengan Akil isi minyak. Nanti tunggu Ahmadi, tak tahu kat mana. Ahmadi dan Banjai semua dah hilang. Saya tak nampak libat diorang. Diorang racing ni, okey. Saya ngantuk geng. Saya waktu tidur dah betul lah ni. Aduh, pening kepala saya, okey. Stay tune geng. Kita mencari Ahmadi. Dia sesat. Jomlah. Let's go geng. Bismillahirrahmanirrahim. Zul, jalan lah. Punya Ahmadi di sini. Dia pandai dia. Dia dah racing dulu, hilang terus. Jomlah gerak. So geng, seperti yang kau tengok, bapak ramai gila. Memang padat. Padat memang sangat padat lah. Memang terlambat amat padat geng. Sekarang ni minyak aku betul-betul dah tinggal sikit. Sikit gila weh. Tadi tanker suruh aku laju, lepas tu tanker hilang. Aku tak tahu sama ada minyak dia habis. Aku ingat motor aku habis dulu. Lepas tu dia pula dia habis. Mana dia? Saya tak nampak dia langsung. Takpelah, kita tunggu lah dia. Nanti kita sambung balik jalanan. Minyak saya nak habis ni. Macam marah je. Kaki standard patutlah. Duit dah banyak tu kalau 6 liter. Bahaya betul statement dia. Tengok awak macam marah saya je, macam nak bakar masa saya. Aduh. Shopping kat RCB tu. Okey dah. So, sekarang je nak sambung berjalan lah. Kita reda je lah apa yang jadi kan. Kata rempit. Apa dia? Rasa besar dia makan pun tak ada. Apa dia? Apa minyak habis? Minyak habis. Ada lagi sikit minyak nak habis. Sikit lagi minyak nak habis eh. Okay. Salah satu event RZ yang saya suka kan. Okay. Salah satu event RZ yang saya suka
dia datang kebanyakan ni daripada otai-otai, bukan budak-budak. Korang tengok air ni dekat stesen minyak eh. Penuh tau. Memang penuh semua. Tapi tak ada yang jadi beruk. Alhamdulillah, saya suka benda ni. Teddy. Teddy otai-otai. Baik tu kau, baik tu. 200 bang. Aduh. So geng, agak kampung sikit sebab sejuk. Nampak berkampung sikit kan. Dan nak isi minyak kejap, diorang kat sana. Dari jalan solo tadi. Tanker mana tanker? Ha? Tanker. Tanker, tanker. Fat! Fat! Fat, Fat! Fat, okay, Fat. Okay. Rogi kan? Apalah, kita tunggu yang lain isi minyak. Jadi kita gerak. Kita agak kabur, kualiti agak mudah. Sebab sekarang cuaca sejuk. Cuaca sejuk. Lepas tu iPhone ni kalau malam memang dia akan jadi budak lah. So sekarang nanti kat depan tu memang saya takkan buat on-board lah. Minta maaf kan, saya memang nak jimat bateri satu. Nak fokus perjalanan, okay? Nanti ada sampai satu tempat, saya akan on balik kamera. Korang jangan risau, saya akan buat yang terbaik untuk korang. Let's go gang. Tadi diorang cakap tunggu dekat depan. Lepas tu kita dah ke depan, diorang tak ada. Kita ingat diorang dah gerak, kita pun gerak. Rupanya kita dah sampai jalan, diorang masih dekat arena je kawan-kawan. Sekarang ni motor saya, tanker dah buat abang ni, dengan ada towing 2 biji. Dah jalan depan dulu. Sekarang kita tunggulah mereka, okay? Tunggu sama-sama, sama-sama mengejar mimpi. Aduh. Okay, tak apa, tak apa. Yop. Ah, hilang. Hanat. Hilang aku punya ni. Motor lulus eh. Motor lulus eh. Motor lulus eh. Lulus, lulus. Sekarang ni ada sebiji RZ kecundang di LPT nak masuk ke Sempang Bukit Gambar Resort City. Aduh. Apa? Jam panas? Jam mekat. Jam lekat. Oh lama. Jam panas boleh tiba, jam lekat. Tak apalah, normal lah main motor. Kalau tak nak jam, main ikan laga. Sekejap lagi dah ikan-ikan ni. Zul, Roy semua dah kat depan. Tadi kita gerak dulu kan. Ha, dia dah sampai tu nampak. Tak ada bersikin ni. Jom sikit. Ha tu. Ha, dia orang semua kat depan sana. Alhamdulillah lah motor okey. Cukup. Oh. Jangan buat pasal. Mana motor saya? InsyaAllah doakan semuanya yang tak ada apa-apa, okey. Jadi saya sambung. On board, relax sikit. Bateri nak habis. 5 minutes later. Aduh, ye, yeah, hilang. Hilang. Aduh. Dah tercabut. Dah mana boleh tercabut. Ada. Oh, yeah.
ajak aku racing. Kau pergi racing dulu. Sorry lah. Dah ikat lah. Dah lah, pegang lu. Ada pisau? Ha? Ada pisau? Thank you. Yang lain dah tahu hilang ke mana. Semua dah ke depan. Jom, tampung jalanan.